Kita masukkan mimisnya ya. Saya menggunakan 2 kali tarikan ya, sahabat bediler. Oke, kita kunci. Lalu kita bidik. 3, 2, 1. Halo sahabat bediler, rembara pecinta senapan angin, salam bediler. Jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Edival Kediri, Jawa Timur. Oke, untuk sahabat bediler dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan menguji power dan juga spesifikasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung stayer ranting plus manometer ya sahabat bediler. Nah, jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini ya, sangat menarik sekali ya sahabat bediler. Nah, senapan angin ini sangat cocok untuk berburu hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan hama lainnya ya sahabat bediler. Oke, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Edival. Oke, langsung saja kita akan mengulas spesifikasi dari senapan angin ini ya sahabat bediler. Jadi senapan angin ini memiliki panjang laras yaitu 60 cm ya, dengan diameternya kurang lebih 9 mm. Nah, untuk laras dari senapan angin ini memiliki 9 unjir ya sahabat bediler. Nah, untuk akurasi dari senapan angin ini bisa mencapai 50 sampai 70 meter ya sahabat bediler. Selanjutnya untuk senapan angin ini memiliki double tabung ya sahabat bediler, yang memiliki diameternya yaitu 25 mm. Dengan ketebalannya kurang lebih 2 mm ya sahabat bediler. Nah, untuk sistem pengisian angin senapan angin ini menggunakan pompa PCP bertekanan tinggi hingga 2000 sampai 3000 PSI ya sahabat bediler. Jadi untuk uji power dari senapan angin ini tentunya tidak perlu diragukan lagi. Nah, untuk uji powernya pun bisa menembus angka hingga 1100 fps ya sahabat bediler. Jadi untuk senapan angin ini sangat cocok juga untuk berburu hewan yang besar atau big game ya sahabat bediler, seperti babi dan juga biawak. Oke, selanjutnya senapan angin ini sudah dilengkapi dengan bidikan manual atau disebut dengan visir ya sahabat bediler, yaitu dilengkapi dengan visir depan dan visir bagian belakang yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan sahabat bediler di rumah. Selanjutnya untuk chamber dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan dengan model yang sangat presisi, sehingga saat kalian memasukkan mimisnya pun juga sangat mudah ya sahabat bediler. Nah, selanjutnya untuk grendel dari senapan angin ini menggunakan sistem tarik putar untuk mengunci dengan menggunakan 5 kali tarikan gigi persneling yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Nah, semakin banyak tarikan yang digunakan maka semakin kuat juga uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler. Selanjutnya untuk trigger dari senapan angin ini atau disebut dengan pelatuk terbuat dari bahan baja pilihan sehingga kuat dan juga kokoh ya sahabat bediler. Oke, selanjutnya untuk popor dari senapan angin ini ya sahabat bediler. Nah, untuk popor dari senapan angin ini terbuat dari kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur kuat, lembut dan juga kokoh. Untuk popor senapan angin ini sangat menarik sekali ya, dan tentunya juga sangat keren. Nah, untuk popor dari senapan angin ini menggunakan model stayer ranting ya sahabat bediler. Jadi memiliki motif ranting ya sahabat bediler. Jadi tentunya sangat keren dan tentunya juga sangat bagus sekali ya sahabat bediler. Nah, pada bagian belakang popor senapan angin ini memiliki penyangga bahu yang terbuat dari karet pilihan sehingga nyaman digunakan di segala medan ya. Oke, selanjutnya untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian ujung tabung senapan angin ini ya sahabat bediler, yang digunakan untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini. Jadi untuk keunggulan dari senapan angin ini sangat banyak. Oke, selanjutnya untuk harga dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung stayer ranting
plus manometer ini dibanderol dengan harga Rp2.100.000 ya sahabat bediler. Nah, dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti mimis saser, perdam standar, tali sadap dan juga STKS ya sahabat bediler. Dan tentunya senapan angin ini sudah aman ya sahabat bediler. Oke, selanjutnya kita akan menguji power dari senapan angin double tabung ini ya sahabat bediler. Oke, langsung saja kita akan menuju ke area outernya. Oke sahabat bediler, langsung saja kita akan menguji power dari senapan angin PCP double tabung ini ya. Nah, kali ini saya menggunakan mimis super doom ya sahabat bediler. Nah, ini langsung saja kita akan menguji power dari senapan angin ini. Oke, kita masukkan mimisnya ya. Saya menggunakan 2 kali tarikan ya sahabat bediler. Oke, kita kunci. Ini kita bidik. 3, 2, 1. Oke, kita coba yang kedua ya sahabat bediler. Oke, kita masukkan mimisnya. Kita kunci ya sahabat bediler. Kita bidik. Oke, kita tembak dan 3, 2, 1. Nah, jadi itu tadi ya untuk uji power dari senapan angin PCP Fusion double tabung dengan sasarannya yaitu batu bata dengan jarak kurang lebih 30 meter ya sahabat bediler. Dan tentunya uji power dari senapan angin ini sangat mantap sekali. Oke, lanjut untuk video berikutnya. Oke, jadi itu tadi ya sahabat bediler untuk spesifikasi, harga dan juga uji power dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung ini ya. Dan tentunya uji power dari senapan angin ini sangat mantap ya sahabat bediler. Oke, semoga informasi yang saya berikan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat bediler di rumah. Oke, bagi kalian yang ingin mendapatkan senapan angin ini bisa langsung chat admin Jaya Aerifol atau langsung saja klik link yang ada di description box di bawah ini ya sahabat bediler. Untuk harga dan juga full set dari senapan angin ini sudah saya taruh di bawah ini. Oke, terima kasih seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Aerifol. Oke, terima kasih. Saya